Presiden Joko Widodo resmi membuka Indonesia International Motor Show hari Kamis 15 Februari 2024. IIMS 2024 digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta hingga 25 Februari 2024. Jokowi ditemani para menteri di Kabinet Indonesia Maju, mulai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, serta PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ada 21 merek mobil dan 11 brand sepeda motor ikut meramaikan pameran otomotif Indonesia International Motor Show yang bertajuk IIMS Infinite Life. IIMS tahun ini membidik 470.000 pengunjung selama 11 hari dan transaksi 5,3 triliun atau naik dari IIMS 2023 sebesar 5,2 triliun. Dari Jakarta, Bambang Susapto, Herald Indonesia melaporkan.